Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kembar, kembali lagi bersama Papi Kembar ya di otomotif. Kegiatan pagi ini Papi mau servis mobil yang keluhannya lari kiri, terus dia sudah di sporing tapi tidak ada kejelasan kesembuhannya. Karena apa? Karena sayap-sayap seperti Vios, Avanza, Xenia itu tidak ada ininya ya teman-teman ya, tidak ada setelannya. Itu kemungkinan besar sih harus diganti. Tapi kali ini Papi akan berikan salah satu caranya untuk memperbaiki apa sayap ya, bukan memperbaiki ya. Intinya memperbaiki lari kirinya, tapi sayapnya nanti kita akal-akalin gimana caranya. Ikuti terus channel Papi Kembar. Oke, kita lanjut pembongkaran sayap ya. Ini sayapnya kita turunkan dulu ya. Oke. Sayapnya jadi ya, nanti yang kita akalin ya teman-teman, nanti busing yang bagian depan ini. Nah, busing bagian depan ini dipotong teman-teman ya. Ini yang bagian besinya. Kemudian di belakang di sini ditambah ring lagi. Jadi seolah-olah sayapnya itu maju ya. Ditambah ring sini seolah-olah sayapnya itu maju teman-teman, gitu caranya. Oke, kita potong dulu ini, kita ratakan dengan gerinda. Oke, teman-teman. Ini dia hasilnya. Ini dia hasilnya ya. Jadi yang bagian depan dipotong, posisi sayapnya seperti ini ya teman-teman. Nanti bagian depan sini yang dipotong. Bagian depan sini dipotong, kemudian potongannya ini kita pasang di bagian belakang. Oke, nanti kalau misalnya masih agak lari kiri, tambah lagi SIM. Papi Kembar gunakan SIM yang seperti ini ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Nanti kalau kurang kita tambah SIM lagi di sini ya. Biasanya L300 yang menggunakan SIM ini. Nanti kita pasang, kalau masih kurang kita tambah. Oke, lanjut pemasangan. Selesai teman-teman, nanti kita coba tes dulu ya. Oke, itulah caranya untuk
khususnya mobil Xenia, Avanza, Grand Max, oh enggak, kalau Grand Max enggak ya. Ya, Grand Max, Avanza, Xenia, Vios, dia masih sama sayap bawahnya. Jadi enggak bisa disetel. Ya, misalnya cuma diakalin kayak gini aja teman-teman ya, tanpa ganti sayap bisa sembuh. Oke. Ikuti terus channel Pabrik Kembar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.